kegiatan perkembangan suatu barang dan jasa yang menyebabkan perkembangan barang dan jasa di masyarakat ini bertambah. Hal ini ditandai dengan kegiatan di masyarakat yang terus meningkat dengan grafik yang stabil atau meningkat. Kemudian Profesor Simon mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah kegiatan di suatu negara yang dalam jangka panjangnya menyediakan suatu barang dan jasa kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi pertama itu ada faktor sumber daya.
permasalahan di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Semakin baik pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Kesimpulan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Semakin baik pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Saran untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik, pemerintah bersama rakyat harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat berlimpah ini. Maka dari itu, pemerintah mampu mengembangkan infrastruktur serta meningkatkan taraf pendidikan masyarakat agar kualitas sumber daya manusia Indonesia mampu menyeimbangi sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia ini.